Hai, kenalin, nama gue Lukas. Umur gue 18 tahun. Kisah ini beranjak saat gue masih SMP. Bajik ninting, maaf banget deh. Semoga kamu gak lihat video ini sekarang. Dan semua teman-teman aku yang aku anggap teman gak lihat video ini sekarang. Aku cuma mau tutup. Aku nggak mau mereka sampai tahu. Aku malu. Aku mungkin ceritanya sampai gini aja. Soalnya dulu pertama kali aku ketemu sama cewek namanya Maria. Itu aku suka banget sama dia. Sampai aku tembak. Cuma dia nggak suka sama aku. Terus aku dipukul-pukul gitu. Dia sadis banget. Dan sampai pada akhirnya waktu SMP, aku bertemu sama seorang cowok bernama Kevin. Jujur, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku sangat mencintainya. Kalian gak berhak untuk ngarang-ngarang aku, karena ini pilihanku. Aku bingung, aku galau. Terus gimana? Secara nggak langsung, aku mau mengungkapin perasaan sama dia. Dengan ini berlanjut sampai aku SMA. Waktu SMA, aku pernah ngirim dia surat cinta. Pakai nama mas, nama samaran, isinya gitu. Ya, dia nggak tahu sih perasaan gue sebenarnya. Tapi ya, toh, suatu saat juga bakal kebenar kan. Gak perlu yang ada ditutup-tutupi gitu. Aku emang aneh, gak punya temen. Aku freak, gila. Ya kan temen-temen tuh cuma sebatas aja gitu aja. Aku sempat suka sama dia waktu itu. Tapi gue sih gak ngerti. Gak tau ya, aneh. Sama Evan juga. Ada teman-teman yang masa dibohongi, maaf ya. Bukan bermaksud aku untuk membohongi kalian. Tapi di sini adalah kenyataan, ini real. Kalian harus bisa terima aku apa adanya. Kalau nggak mau ya udah. Lebih baik aku mati.